Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Kamu bangun dah? Hai. Kamu bangun dah? Ya, kenapa? Hah? Kamu lapar ke? Hah? Kita kejut mami ya. Kejut mami cak. She's awake. Okay. She's awake. Okay. I'll get it. Okay. I'm gonna leave soon, okay? Okay. Love you. Love you too. Have a good day. You too. Ooh. Hi, sayang. Hi. 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 Saya nak apa ke? Hmm? Saya nak makan. Nak minum susu. Saya nak minum susu. Huh? Yeah. Okay. Kita jumpa kejap lagi, ya. Jadi nak keluar, bye. Cium sikit. Tak boleh cium. Ah, cium sikit. Bye. Say bye. Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke saluran kami Jai dan Sam. Hari ni hari Sabtu, aku nak buat video. Kalau siapa yang perasan, mungkin ramai yang perasan. Sebelum ni aku upload video mungkin seminggu sekali. Tapi sejak kebelakangan ini aku upload cuma satu video dalam masa 10 hari, kadang-kadang 2 minggu dan pernah juga 3 minggu. Sebenarnya aku ada kerja sampingan dan aku akan buat kerja tu selepas habis bekerja hari Isnin ke Jumaat. Dan kerja sampingan aku ni dia macam Foodpanda. Tapi sini tak ada lah Foodpanda, cuma aku gelarkan dia Foodpanda sebab Malaysia, orang Malaysia faham dan kenal apa itu Foodpanda. Sini nama dia lain. Jadi hari ni hari Sabtu aku nak pergi bekerja dan aku nak bawa subscriber aku semua yang tengok video ni tengok macam mana aku bekerja sebagai seorang Foodpanda di Amerika Syarikat ni. Jadi apa-apa, jom gerak. Minyak kurang udah separuh dah. Apa-apa, kita isi minyak dulu. Cuaca agak berangin hari ni. Okay, ni harga dia sekarang. Paling murah $2.9 untuk 1 gallon. Jadi macam ni kita dah bayar kat dalam. Sebab dia ada discount, tengok 5 sen discount kalau bayar kat dalam. Setiap gallon 5 sen discount. Jadi kita angkat nozzle, kita pilih ron yang kita nak. Macam ni, kita ambil yang paling murah lah. Alright. Lepas tu isi lah. Okay, kita isi $17. Tadi kurang dari separuh kan. Kita tengok berapa naik. Oh, hampir penuh. Okey, okey, okey. Kalau ikutkan minyak dia Amerika Syarikat ni, setiap stesen minyak harga akan lain-lain walaupun company sama. Macam ni company Mega Saver, rasanya lepas kilometer pun ada Mega Saver juga, tapi harga tak semestinya sama. Ha, Malaysia semua harga standardized kan, sini semua harga lain-lain. Ha, dia ikut company lah. Okey geng, aku dah sampai di tempat pertama aku kena bekerja hari ni. Perbezaan daripada Foodpanda dan kerja yang aku nak buat hari ni ialah Foodpanda lebih kepada makanan ataupun restoran. Tapi Foodpanda ada juga kena pergi kedai seperti Lotus ataupun Tesco ataupun kedai-kedai macam Watson ke untuk beli barangan. Tapi kerja aku ni lebih kepada pergi supermarket beli barangan. Jadi customer akan request nak apa? Nak beli itu, beli ni. Bayangkan dalam supermarket tu macam-macam barang ada kan. Bukan sekadar sayuran, bukan sekadar snack, tapi macam-macam lagi. Tapi ni job pertama aku, simple je. Tak banyak barang. Aku check customer nak apa. Barang tak apa banyak sangat. Jom aku tunjuk macam mana aku beli barang tu dan apa proses-prosesnya. Jom. Inilah pasaraya kita akan pergi sekarang ini. Dia macam Walmart juga lah. Pertama sekali, kita ambil troli dulu. Okay, kita tengok apa yang customer tu nak. Jenak vitamin. Oh, jenak air fryer.
teh, snack, barang-barang ni lah. Satu lagi benda yang menyenangkan ialah dia dah bagi nombor apa, rak mana lah, macam dia tulis A34. Jadi kita cari lah rak A34 ni, C24 air fryer ni. Pertama kali aku beli air fryer ke orang ni. Salah satu makanan jenak ialah Green Goddess Deep. Yang ni tempat dia kot. Jadi kita cari lah. Okay, ini. Jadi, selepas tu kita kena check juga betul ke tak betul. Jadi kita pusing belakang dia, ada barcode kan. Tengok sama ke tak barcode dia. Okay, next kita cari roti D18. Oh tu D18. Roti jenis apa dia nak? Yang ni. Okay, next kita scan lah barcode. Kalau salah, dia akan bagi tahu salah. Jadi senang lah, taklah kita salah beli. Okay, found barcode, check. Okay, letak sini D29 T. Ni D29. Banyak ni, Mat. Tengok kotak dia warna merah sikit. T peppermint. Yang ni sama tak? Scan dulu. Okay, ada dua barang kat sini. Jadi okay, nampak sama kan? Ini dengan ini sama. Scan barcode macam biasa. Okay, sama tak? Kita scan dulu. Kita scan dulu. Okay, next kita ada vitamin. Vitamin dengan air fryer. Betul, settle kerja untuk kerja pertama kita. Kita sampai rak air fryer dulu. Jadi kita cari yang ni dulu lah. Sekejap. Yang ni ke? Tengok gambar macam sama kan? Ni gambar dia. Ni gambar dia. Apa kita scan barcode dulu lah macam biasa. Okay, satu lagi vitamin. Vitamin settle. Nice. Okay, semua barang dah ada. Lepas settle kita akan review barang-barang ni. Kalau betul, check out. Proses. Kalau receipt keluar, maksudnya customer tu dah bayar. Jadi kita pergi counter, kita scan benda ni lah. Kita suruh orang cashier scankan je. Alright. How much? Should be 12168. Got it. Thank you, ma'am. Thank you. Lepas dah scan, settle, kita pack sendiri lah. Memang ada kawasan packing untuk kerja macam aku ni. Tapi untuk packing, kita kena packing cantik-cantik juga. Tak boleh lah main umban ni kan. Sekarang kita akan load je lah barang-barang kita beli di dalam kereta dan kita kena hantar kat rumah orang tu. Barang tak banyak sangat tapi kita rushing dengan nak rakam lagi. Lepas dah load, aku akan hantar barang ke rumah pembeli lah. Dalam 5 minit je, 1 miles. Lebih kurang dalam 1.5 kilo lah, 1.5 kilometer. Kita dah nak sampai dah. Nombor rumah dia 8642, belah kiri. Betul, jadi tulis 8642. Nice, nice, nice. Right, gang. Settle, aku tangkap gambar dah. Ni. Lepas tu kita submit foto. Lepas tu kita tekan mark as delivered. Settle. Apa-apa kita cari kopi dulu. Lepas tu baru kita sembang.
cuaca 7 Celsius sekarang ni. Sedap tapi matahari agak terik juga. Okay geng, nama kerja yang aku buat ni, kalau kat Malaysia panggil macam Foodpanda ke, Grab food ke kan. Tapi sini nama dia lain, nama dia Ship. Dia macam macam di Malaysia ke, ada apps diri untuk rider Foodpanda ke, driver Grab ke. Macam ni ditulis available order, maksudnya order yang on lah sekarang. Jadi aku boleh pilih nak ambil ke tak ambil. Tapi kita tengok juga ada tempat yang terlalu jauh. Macam ni dia kategorikan mengikut kawasan. Tapi macam aku boleh pilih aku nak ambil kawasan daerah apa je. Macam hari ni aku ambil satu daerah je, satu kawasan utara je berdekatan dengan tempat aku tinggal lah. Sebab ya senang tekan tengok job, kita boleh tekan, kita boleh tengok apa yang customer nak. Lepas tu kita boleh pilih lah kita nak buat ke tak buat. Jadi je nak apa, je nak kata lufa mandi punya, ni liner, ni air distilled water, cheese, toilet paper. Ni senang je ni, rasa boleh buat ni. Tengok kawasan dia, tak ada jauh mana. Dia akan tulis ke, kita kena hantar pukul 3 hingga pukul 4. Dia akan efek rating ke kalau kita hantar lambat. Tapi setakat ni aku tak pernah pergi lambat. Sebab aku buat on time ni memang aku jaga kau-kaunya. Oh, banyak masa lagi, ada sejam setengah sebelum kita kena barang tu kena sampai rumah dia. Tapi kita tak tahu, mungkin ada benda terjadi tengah jalan. Mungkin benda tu tak ada stok. Bila tak ada stok pula, kita kena message orang tu. Message dalam apps lah. Bukan kita hantar message di luar, di WhatsApp ke apa. Dekat dalam apps tu kita boleh message customer juga, macam kat Foodpanda. Jadi aku dah accept dah job second ni. Jadi jom kita gerak ke sana. Ha, kita sampai dah pasaraya. Sama, cuma lokasi yang berlainan. AAAW W W 9. Okay, ni simple je ni. Jom. Aku dah sampai dah lokasi penghantaran seterusnya. Kena hantar dekat apartmen. Jadi kita kena naik tangga ke lah. Selalunya aku akan buat, aku akan tinggalkan nota sikit. Jadi kali ni aku akan, sebabkan hari Sabtu, aku akan tulis smiley sikit. Okay, ni kita akan lekat lah dekat beg plastik ke apa. Kereta pun kotor dah ni, Mat. Okay, kita kena bawa lah semua ni. Rasa boleh kat satu trip. Satu tangan nak pegang kamera pula. Sebenarnya boleh lah, Mat. Tapi nak kena pegang kamera lah hari ni. Tingkat paling tinggi, Mat. Betul. Kerja macam ni, kita tahu lah, kadang-kadang ada job, ada order, kadang tak ada. Macam hari ni aku pilih daerah, satu daerah je. Jadi order tak banyak lah.
Melainkan kalau aku pilih banyak daerah aku nak buat. Jadi kat Malaysia pun sama, Foodpanda jenis budak-budak, Foodpanda budak-budak Grab, jenis lepak kat luar, lepak atas motor, tunggu order masuk. Order dekat daerah aku tak ada lagi. Jadi aku nak pergi basuh kereta dulu lah, sementara tunggu order masuk ke. Alright gang, kita kat Kawash lah. Ha, setakat ni tak ada job lagi. Kadang kita nak lah nampak bersih sikit kan. Jadi kita kotor-kotor sampai rumah orang hantar barang macam tak syok pula. Ha. Tunggu punya tunggu, order dekat kawasan aku tak dapat. Jadi aku bedal order dekat kawasan lain. Tak ada banyak sayur-sayuran. Ini antara benda yang renyah sedikit lah. Sebab kita bukan sekadar beli, kita kena check ke sayur-sayuran tu okey tak okey sebelum kita ambil. Ni kawasan sayur-sayuran dia lah. Jadi apa yang kita nak cari? Mula-mula kita cari okey pisang, ubi, bok choy, blueberry, sama macam-macam dia. Kalau tengok order dia, kebanyakan yang dia nak ialah barang-barang organik. Orang yang jaga alam sekitar ni. 3 pound yang dia nak. Yang ni habis pula. Okay, memang tak ada. Jadi aku tanya customer, aku bagi tahu, siap muka sedih lagi. Lepas tu customer cakap ambil lain. Jadi kita ambil lain lah. Okay, next barang kering pula. Customer nak air macam ni, jenama ni tapi flavor lain lah. Tapi yang ni bukan air alkohol, arak dia air mineral je. Tapi air tu tak ada. Customer suruh skip je. Jadi kita move on benda lain. Hampir sampai dah rumah 1, 3, 5, 10. Yeah, nice. Settle job ni, aku ada lagi beberapa job nak buat sebab sekarang baru pukul 6 petang. Tapi dah nampak macam malam kan. Apa-apa pun, kita jumpa dalam video seterusnya, insyaAllah dapat tu. Siapa yang belum subscribe, tolong subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum guys.